guys. Iki sing isi anak Margedon ya, Mas Abri. Iya, betul. Cendet mantulnya diem. Lima. Anu, lagi belajar bunyi. Materi ini ana sing padha. Nyoba ini Mas Febri. Cendet yang dari Cak Manan. Keluarkan buat menemani nekmu nih, tapi itu dorong ekor ya. Wah, bunyi Mas Febri yang bantul. Oh, berarti ini maunya sama orang ini. Aku lewat langsung bunyi. Enggak narung sama burung, nih narung sama orang ya. Iya. Kok langsung diem. Izin mau. Oh, yang Emma. Lama. Ini yang cendet dari Cak Manan ini, teman-teman. Kondisinya itu aneh. Ini dorong ekor apa? Sayap. Oh, langsung. Ini umur sekitar 8 bulanan, teman-teman. Masih dorong sayap. Ini perawatannya ini disepilkan boleh nggak, Pak? Untuk perawatan yang ini? Ya, yang dari Cak Manan ini. Kan Mas Bambang sendiri yang nyetak ini. Nanti bisa disepilkan ke teman-teman. Oke, nanti kita bahas soal perawatannya ya. Ya, yang khususnya yang dari Cak Manan ini loh, Mas. Oke, sekalian update ya, update perkembangan cendet dari Cak Manan Aziz. Ya, ini kan dulu yang cendetnya, teman-teman kalau masih ingat, full buaya, durasinya itu dari buka rekap sampai kerasa lagi full buaya. Ya, namanya sih bayi. Gantang ini ya, tapi cantelin. Kayaknya mau ini. Dalam ini terus ya. Tapi belum ini ya, belum ngotot. Masih pelo-pelo Mas. Wajar belum muda. Tapi ini senangnya yang dulu banyaknya minta ampun, sekarang buka kerodong langsung gacor itu. Iya. Udah mulai bunyi-bunyi. Kalau yang sawah melempem. Kalau ada orang baru biasanya bunyi. Iya, mungkin di tempat keramaian malah suka kayaknya. Iya. Itu punya Mas Febri yang cakil itu, teman-teman. Kalau teman-teman ingat, itu yang memelihara kayak memelihara batu. Beli mahal nggak bunyi-bunyi itu. Manuk lawas, guys. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai ini ya. Mulai rajin. Itu tonjolan Amargedon, tapi kok nggak keluar ini ya? Iya Mas, yang dikeluarin yang jadul-jadul semua ya.
Coba Mas Febri, ini Mas Febri. Mau bunyi enggak ini? Nah, di dalam keradong ini bunyi-bunyi. Wah, baru ini keradongnya. Iya, keradong dari Umi Kasum. Oke. Ini cendet pilis, teman-teman. Hampir sama semua ya materi ya. Iya. Copy paste yang ini ya, Mas. Ini yang paling tua ya. Sama punya Mas Febri itu seumuran. Gantangin Mas Febri. Kowe tukang gantang kowe. tapi ini kedengeran enggak ya Mike ya? Kedengeran. Anak-anak sih, ya trotelnya mau bunyi ya. Pastel nggak trotel. Ini bu gurunya bagus ini bu gurunya. Bukan guru lagu lagi, tapi ini bu guru ini. Emang ini ya, emang materinya yang ini masuk semua ke sini ya, Mas ya? Iya. Sore ini yang sering bunyi kalau siang. Materi hampir mirip, tapi kalau yang sawah itu belum tahu, agak beda mungkin. Hampir sama. Hampir sama. Cuman yang lain tuh yang dari MP3 itu yang Amargedon. Yang Amargedon yang ada, kan belum ada yang lama. Labet, labet aja. Labet yang kuat-kuat. Ah, kacer ya kan. Mumpung ya Mas Abri punyamu. Iya. Digas aja nanti. Cak main. Nanti rencana gantang. Nanti kalau nggak ada acara, Mas, nanti main-main tergantung. Oke. Okay. Yang muda ini mendingan kita turunin dulu, Mas. Kasian. Iya. Kasian, udah lama. 5 menitan ya. Nanti takut mentalnya. Oke, mungkin gitu aja vlog hari ini. Kita sepil cendet-cendet kita. Sebenarnya di tempat Mas Febri masih ada beberapa cendet, cuman kita nggak bisa keluarin semua ya Mas Febri. Oke, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat, rezekinya lancar, burungnya juga sehat. Pokoknya selalu sabar untuk merawat burung cendet. Oke, terima kasih. Salam kicau mania.